Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat Opari, jumpa lagi. Kami hari ini melihat atau berbagi cerita untuk ayam-ayam yang kami miliki. Sebetulnya ternak ayam itu tidak usah dibikin susah. Beternak ayam itu bagaimana dimudahkan saja cara beternaknya. Dengan kandang seadanya pun bisa jalan. Nah, seperti saat ini kami punya ayam sebanyak 30 ekor. Jelasnya ayam kampung ini. Jelasnya ayam kampung, umurnya sudah memasuki 1 bulan 2 minggu. Hari ini si ayam sudah terlihat sehat. Untuk makan cukup dengan singkong sama konsentrat atau pur, kalau itu memang ada. Ini tidak rutin, pemirsa, untuk makan itu tidak rutin diberikan konsentrat pabrikan. Pada umumnya hanya hariannya hanya singkong saja. Ternyata si ayam juga sehat. Jadi untuk ternak ayam itu kalau dihitung secara keilmuan, di manajemen dengan baik, memang akan menghabiskan biaya cukup banyak. Apakah berimbang dengan dana modal yang dikeluarkan sama hasil panen? Pada saat nanti ayam itu dipanen, harga di pasar murah, baru si peternak sendiri itu merasa mengeluh atau merasa rugi. Inilah yang dirasakan teman-teman para peternak skala rumahan, itu yang dirasakan seperti itu. Seperti kami ini beternak skala rumahan. Kandangnya pun sebetulnya seadanya. Kandang kami juga tidak mewah. Begitu ayam-ayam ini kalau kita masuk sudah akan gelibet di tempat atau di seperti ini ayam-ayam. Begitu ada orang masuk pasti dia sudah wah, sudah mendekat lah intinya. Ini yang kami, yang kalau beternak itu memang tidak harus secara diterapkan secara keilmuannya, penuh dengan perasaan, harus memahami dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu baru si ayam-ayam tersebut merasa nyaman. Dia bisa berceker-ceker apa naluri ayam yang biasa ayam kampung lakukan, dia bisa melakukan. Untuk kenapa si ayam ini begitu hemat makannya? Karena separo makan, separo yang dibutuhkan oleh tubuh si ayam ini mendapatkan ada di sekitar sini, di tanah ini, di tanah. Jadi tidak murni pul pakan buatan atau pakan yang sudah disediakan oleh kami, walaupun itu hanya singkong. Jadi pakannya sudah mendapatkan secara alam. Nah, pada saat ayam ini sebelum dikirim ke lokasi di sini, ayam ini sudah dilatih sejak DOC sampai besar, sampai umur. Nah, jadi begini, bisa sudah begitu dekat dengan manusia, tidak takut walaupun itu menggunakan pakaian yang berwarna, tidak harus warna apa saja, ayam ini tidak akan takut. Karena sudah setiap hari kami lakukan, kami latih dengan kondisi alam seadanya.
Ini sisa pakan yang tadi pagi. Ini sisa pakan paru dan singkong yang tadi pagi masih ada sisa. Nanti sebentar lagi kita beri pakan untuk pakan kedua. Karena Mbah Di ini memberi pakannya 3 kali. Pagi, siang, nanti sore lagi. Nah, untuk umbarannya dia keluar ke sini. Ini kandang umbarannya tidak lebar, jadi dikasih bolongan. Jadi memang kandang seadanya, kandang skala rumahan yang kami terapkan. Bagaimana teknik beternak itu, teknik beternaknya cukup hemat, hemat biaya. Karena yang diharapkan semua pasti dalam apapun pekerjaan pasti keuntungan. Jadi tempat minumnya pun seadanya. Mungkin kalau beternak di skala yang besar, untuk beternak seperti kami tidak masuk di dalam ilmunya. Karena ini kondisi kandang seadanya, tapi ayam kita pertahankan, ayam itu sehat. Kami mengajari Mbah Di ini bagaimana caranya beternak hemat biaya. Tapi kita punya ilmu, punya poin yang kita terapkan agar si ayam tersebut itu tumbuh dengan baik, sehat, bisa dirasakan hasil panennya. Kami mengadopsi teknologinya seperti ayam kampung yang dilakukan di rumah-rumahan atau di kampung-kampung ayam di liar. Cuman ini bedanya dalam kandang. Jadi terkelola, semi terkelola lah, ayam seperti buras. Itu yang kami terapkan. Bagaimana nanti hasilnya, ini sudah nanti sekitar 3 bulan kemudian itu kita pisah, kita seleksi berapa, jadi berapa pasang untuk menjadikan indukan ini. Seperti ini, walaupun ini makannya belum diberikan, dia akan mendapatkan makan secara alami di dalam tanah, sisa-sisa pakan yang diberikan kemarin. Atau dia sudah beberapa hari yang lalu. Pada saat dia memerlukan bahan pakan yang diperlukan oleh tubuhnya, dia akan mendapatkan secara alami di alam seperti ini. Mungkin itu pemirsa, hanya sebagai berbagi sharing pengalaman saja. Kalau memang itu bisa diterapkan di tempat Anda, mari kita bersharing bersama-sama bagaimana beternak itu hemat biaya agar pada saat nanti panen kita keuntungannya sesuai. Jangan sampai nanti punya ternaknya bagus, kandangnya bagus, tapi dari hasil panennya tidak memuaskan. Itu nanti akan mengatakan rugi. Nah, kami sudah beberapa kali percobaan ini dilakukan seperti ini, tidak hanya di tempat ini, di tempat yang lain ada. Mungkin semoga bermanfaat bagi-bagi ilmu ini, sharing-sharing ilmu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.